acara Super Kece, Super Keren, Super Hits, Bukber dan Wow Banget! Touring for studio biar tahu Bu. Kita mau terus-terusan kita akan masuk ke dalam. Kok misi... kok parkir di mari? Bro, permisi bro, mau lewat bro. Mau ke mana? Mau ke studio bro, kita syuting di dalam. Wah, sorry, enggak bisa. Hah? Ini udah daerah kita. Aduh, daerah lo gimana ceritanya maksudnya? Dari bos gua, ini daerah kita. Sejak kapan lu jaga-jaga pakai beginian? Mau tawuran lu? Tawuran lu? Gak boleh pakai begituan. Oh, ini jalur kita, biasanya kan kita opening di sini atau di dalam. Iya. Studio kita di dalam, kita mau lewat. Kenapa emang? Gak bisa, tunggu bos gue dulu kalau mau lewat. Bos lu siapa? Bos lu yang mana? Bos lu siapa, bos lu? Siapa? Sabar. Lu jangan... Ini dari dulu juga ini tempat jalan buat ke studio kita. Yeah, kenapa ditutup-tutupin begini? Ada apa nih rame-rame ribut-ribut? Kayak di pasar. Kita mau masuk ke sini. Enak aja pakai jugat-jugat begini, jalan umum. Dengerin, lu gak tahu? Ini udah gue beli ini semuanya nih. Di, lu beli? Gue baru ngambil duit tadi, langsung gue bayarin nih tempat buat nongkrong kita semua, bener gak? Coba-coba. Ya udah gini aja deh Pak, ini kan sejak lama kita ke studio lewat sini. Kenapa Bapak ngalang-ngalangin? Ya nggak bisa dong, udah kita beli tempatnya ya semuanya. Jangan so galak, lu celana lu aja ketat banget gitu tuh. Biarpun ketat kan emang tiang enak dipakainya. Lagian. Maksud lo apa? Masa preman pakainya kayak legging hamil? Mau diapain nih? Mau diapain? Ajar bos, ajar bos, ajar. Gak bisa nih begini. Tunggu. Kang. Aku kan mau masuk ke dalam nih, mau syuting Wow Banget. Oh gitu. Boleh masuk nggak? Ya boleh dong. Sebentar dulu dong, boleh nanya. Namanya siapa? Jessie. Oh, Jessie. Kalau mau masuk ke dalam, boleh nggak satu permintaan? Apa tuh? Punya nomor teleponnya nggak? Ini tempat jalan kita mau masuk. Dia ini bagian dari kita, kenapa lo boleh ngadain? Ada siapa-siapa, kita berdua. Lu mah kenapa jadi cengar-cengir mulu dari tadi lu? Hah? Lu ngajak berantem jadinya, ha? Ajar, emang lu kira gua takut apa? Udah kasih pelajaran, Kang. Nih, pernah naik motor beginian belum? Kenapa emang ya, Bang? Kenapa emang ya, Bang? Mati ini gimana nih? Masa gak tau mati? Baru sekali naik beginian. Tapi mohon maaf. Kan mau songo. Kita gak ada yang manggil ojek online kemari. Orang beginian. Lu mau pakai motor beginian masa ojek online? Ini siapa ya? Tukang ngodong-ngodong. Nyari siapa bang? Nih, yang namanya... Apa namanya? Siapa ya? Mat Derajat mana? Woi lampunya udah bener belum tuh? Ah? Derajat yang kayak gimana bang? Lampunya udah bener belum itu? Lampu yang sono kasih gocap kurang terang. Rambutnya panjang bang. Rambutnya panjang. Terus kuning, bukan begini. Ini motor gua yang kuning tuh ya. Awas tandain. Lu pakai topi putih. Oh, topi kuning, rambut putih. Rambut kuning, pakai topi putih. Nah, terus? Celananya gimana? Oh, rambut putih, gigi kuning. Rambut kuning, topi putih, terus celananya kayak celana legging ibu hamil. Ya, mana orangnya? Tadi ada tuh yang sok. Tadi ada di sini. Belagu banget dia. Dia enggak kenangin dia. Ngojek sama saya, Pak. Ngojek sama saya. Belum dibayar. Itu rambut gimana? Dia ngojek sama saya belum dibayar. Coba
Cari luar. Cari mana? Cari. Coba. Coba buka, ngumpet kali di sleting lu kali. Itu beda, Mbak. Itu kan nongol. Mbak cari. Kalau ketemu orangnya kita habek-habek tuh. Mana nih? Orang so galak ternyata dia tukang bawa naik. Oh itu, Bang. Wah, itu dia. Mas. Sini lu. Ngapain di sini, Mas? Sini. Kok masih? Kok tahu nama saya Thomas? Oh, itu barusan panggil mas. Bukan. Ketek ular. Ketek ular gimana bentukannya? Sini lu. Hah? Lu sosok preman ternyata lu belum bayar ojek. Bukannya belum. Kayak doang lu. Bukan belum bayar, lupa. Lupa gimana ceritanya? Nih Kang ojeknya datang nih. Bayar lu. Dia naik ojek nih Pak, sampai sini nih Pak. Belum bayar nih Pak, dia Pak. Mau numpang pipis kemana? Pipis. Kenapa jadi ciut begini dia? Kalau enggak, gue bilangin istri lu nih. Jangan kenapa? Sebentar, ini berarti ada Mas Pur, juga ada Kang Komar. Berarti hari ini cerita kita tentang tukang ojek pensiun. Ojek pensiun. Biar aman semuanya ya. Ada tukang ojek, ada preman pensiun. Kalau bisa makan ini kan nomor satu nih Asia Tenggara nih. Bayarin dulu apa? Gue yang bayar. Kan paling kaya youtubernya. Bayarin dulu. Tak lu bayar ketempelan lu tak. Tenang bang. Sebentar, perlu dijagain gak? Ada. Tunggu dulu bang. Butuh berapa bang? Tadi biaya ngojeknya sekitar 10 juta. Hah? 10 juta? Iya. Berapa tadi? 10 juta. Pegang dulu. Gua balik dulu bentaran ya. 100 ribu cukup. Gua sambit pakai rambutan lo. Rambutannya silver. Jadi kurang. Kurang dong. Lagi dong, bayar bagaimana udah minjem cukup duit lu. Cepat ya. Udah, bayar aja nanti abis ini kita akan ngobrol-ngobrol mereka berdua ya. Iya udah. Oke. Okay. Saya balikin lagi duitnya. Iya, gitu dong. Karena mereka ini mewakili kalau istilah pepatah itu from zero to hero. Jadi abis ini kita pembahasannya bakal seru banget ya. Seru banget. Ya, bagaimana perjuangan mereka dari zero to hero. Yes. Ada yang dari tukang ojek jadi sukses. Yeah. Ada yang dari preman jadi sukses. Nah. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Bugernya Wow Banget. Pak cekepak pak preman. Pak cekepak pak metropolit. Cekepak-pak metropolitan.